Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rawamangun, Jakarta Timur. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah mobil pick-up. Menurut Kasiops Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman, supir pick-up tersebut berkendara dengan keadaan mengantuk sehingga menabrak separator busway. Korban yang merupakan supir pick-up terjepit di mobilnya sendiri. Proses evakuasi korban dilakukan oleh 4 personil Damkar Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.